Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon beserta tim partai politik mendeklarasikan pemilu damai pada pemilihan serentak tahun 2024. Di antaranya untuk bisa mewujudkan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, siap melaksanakan proses pemilihan umum yang aman, damai tanpa politisasi SARA dan politik uang, serta pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deklarasi pemilu damai yang ditandatangani Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3, serta jajaran partai politik. PJ Sekda mewakili PJ Wali Kota, Ketua DPRD, serta jajaran Forkopimda, Bawaslu, serta KPU. Deklarasi damai dalam rangka pemilu yang damai. Dan tentunya ini akan sangat mendukung kondisivitas Kota Cirebon ke depan dan mudah-mudahan semuanya bisa berlanjut dengan aman, dengan baik, lancar, dan partisipasi pemilih Kota Cirebon bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya bersama Pak PJ Wali Kota Cirebon, maaf tidak bisa hadir kali ini dalam pengalaman kepada saya. Sekali lagi saya berharap kepada semuanya untuk melaksanakan rangkaian seluruh pilkada ini dengan... Diharapkan melalui deklarasi pemilu damai tingkat Kota Cirebon bisa menciptakan pemilu yang kondusif dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Husein Sandra, RCTV Cirebon.